Minecraft tapi aku bisa mendapatkan kekuatan mob. Jadi di video kali ini, setiap aku membunuh mob, maka aku akan mendapatkan kekuatannya. Dan tujuanku kali ini adalah untuk mengalahkan Ender Dragon dan mencoba kekuatannya. Oke, aku udah spawn di video ini. Aku sangat bersemangat sekali, guys, karena setiap aku bunuh mob, aku bisa mendapatkan kekuatannya. Oke, di sini ada ayam, kita akan bunuh. Oke, di sini kita mendapatkan kekuatan ayam. Coba klik kanan, apa yang terjadi? Wah, di sini kita mendapatkan efek slow falling. Dan coba lihat, guys. Di sini aku mengeluarkan telur dong, dan di sini ada anak ayamnya, guys. Oke, kita akan ambil kayu dulu, guys. Kita buat crafting table dan kita buat pickaxe. Kita mining batu dulu. Lalu kita ubah semua tools menjadi batu. Sekarang kita cari mob lain. Wah, di sana ada sapi, guys. Kita akan bunuh sapi. Oke, di sini kita mendapatkan kekuatan sapi. Oke, sekarang kita lihat kekuatan sapi. Wait, unlimited daging. Wah, kita mendapatkan daging terus-menerus, guys. Dan di sini aku sudah mendapatkan steak. Oke, kita tidak butuh ini. Oke, sekarang wait, di depan sana ada village. Oke, kita langsung ke sana, guys. Dan kita akan membunuh Iron Golem untuk mengambil kekuatannya. Di mana Iron Golemnya? Ternyata dia di sini. Oke, di sini kita mendapatkan kekuatan Iron Golem. Kita lihat. Wah, aku mendapatkan efek strength. Wait, strength 6. Apa yang terjadi jika kita hit villager? Oh my god, satu kali hit langsung mati, guys, villagernya. Bentar, itu kenapa villagernya masuk di situ? Aku nggak tahu, guys. Kenapa bisa di situ ya? Dan sekarang mari kita mining. Oke, di sini ada lubang yang bagus. Wait, di sini ada creeper. Oke, kita akan bunuh creeper ini. Wah, di sini kita mendapatkan kekuatan creeper. Kita lihat kekuatannya. Bentar, apakah tadi kita meledak seperti creeper? Oh my god, kita benar-benar meledak seperti creeper, guys. Tapi di sini aku nggak kena damage. Ini jadi lebih mempermudah aku untuk mining, coy. Oke, di sini ada creeper. Oh my god, creepernya mati dengan kekuatannya sendiri, guys. Kita nggak butuh pickaxe, guys. Sekarang kita bisa mining dengan kekuatan ini. Oke, di sini kita masak dulu, guys, ironnya. Kita hancurin gravel dulu, guys, untuk mendapatkan flint. Oke, di sini kita sudah dapat flintnya. Kita lihat dulu iron yang kita masak. Oke, kita bikin tools dari iron. Oke, sekarang aku sudah full set iron armor. Sebelum ke atas, mending kita mining diamond dulu, guys. Oke, di sini ada iron lagi. Oke, di sini ada diamond, guys. Oke, kita ambil. Oke, di sini ada diamond lagi, guys. Oke, kita ambil. Oke, di sini ada diamond lagi. Diamond lagi. Kita mendapatkan 29 diamond dan kita akan coba crafting armor dari diamond. Oke, aku sudah full set diamond armor dan di sini diamondku sisa 5, guys. Diamondnya kita buat pedang, guys. Kita sudah full set diamond armor dan sekarang kita akan mencari lava pool. Oke, di sini dunianya sudah malam. Tunggu, apa itu? Di sana ada Enderman, guys. Oke, kita akan bunuh Enderman. Oke, di sini kita mendapatkan kekuatan Enderman. Sekarang kita lihat kekuatan Enderman. Wah, kita bisa teleport. Bentar, di sini aku punya ide. Gimana kalau kita gabungin kekuatan ayam dan juga kita teleport menggunakan Enderman? Oh my god. Wah, ini berguna banget buat kita mencari lava pool. Oke, di sini kita menemukan 2 lava pool sekaligus, guys. Let's go. Oke, kita akan bikin portal. Kita nyalain portalnya dan let's go, kita pergi ke Nether. Oke, sepertinya aku spawn di biome basalt. Wait, apa itu? Nether Fortress. Oh my god, aku hoki banget, guys. Aku langsung mendapatkan Nether Fortress di sini. Oke, kita akan ke sana menggunakan kekuatan teleport. Oke, di sini kita akan kalahkan Blaze ini. Oke, kita mendapatkan kekuatan Blaze, guys. Oke, mati 2. Sekarang kita lihat kekuatan Blaze ini. Wait, apa ini? Api? Apakah ini bisa dipukul? Oh my god. Wah, ternyata ini bisa memunculkan bola api, guys. Ini seru sekali ya. Oke, di sini aku menemukan spawner Blaze. Oke, kita mendapatkan 9 blaze root. Sepertinya ini sudah cukup. Oke, saatnya kita pergi, guys. Di sini ada piglin. Kita akan coba bunuh piglin ini. Oke, di sini kita mendapatkan kekuatan piglin, guys. Kita coba kekuatannya. Wait. Oh my god, semua yang aku injek berubah menjadi gold. Wah, ini sangat membantu banget, guys. Ini bisa buat trading dengan piglin. Oke, kita ambilin bloknya, guys. Oke, sudah diambil. Oke, sepertinya kita sudah mendapatkan Ender Pearl. Kita akan tunggu sampai dia ngedrop Ender Pearl. Oke, kita tunggu. Mana nih kok nggak ngedrop Ender Pearl lagi? Akhirnya ngedrop Ender Pearl, guys. Oke, kita mendapatkan 11, tapi kurang satu lagi, coy. Ayolah, satu Ender Pearl lagi. Oke, itu dia, guys. Let's go.
Oke, aku mendapatkan 18 ender pearl. Oh, di sana ada gas. Kita bunuh. Oke, mati coy. Oke, kita bikin portal menggunakan obsidian hasil trading dengan piglin tadi. Kita nyalain. Oke, let's go, saatnya kita ke overworld. Sekarang kita bikin Eye of Ender. Oke, kita lihat di mana strongholdnya. Oke, ke sana guys. Wah, kekuatan piglin ini sangat berguna banget guys. Lihat jalan yang aku buat panjang banget. Oke, ke bawah guys. Oh, ini dia strongholdnya, kita gali. Nah, sekarang kita tinggal cari strongholdnya di mana ini. Oh, ini dia guys. Kukira kita butuh waktu yang lama. Ternyata kita langsung dapet. Oh my god, mau apa ini? Sekarang kita tinggal hidupin portal ini. Let's go ke the end. Oke, pertama-tama kita akan hancurin kristal itu dulu. Oke, udah hancur. Oke, nice. Oke, di sini kristalnya sudah hancur semua. Oke, kita tunggu naganya turun. Oke, sepertinya naganya akan turun. Kita akan bunuh, guys. Oke, itu lumayan. Pedang diamond digabungin dengan strength 6. Kita coba hit. Oke, kena, guys. Oh, oke, selamat. Oke, kena. Oke, sepertinya itu mau turun. Oke, akhirnya kita telah mengalahkan Ender Dragon, guys. Let's go. Dan sini kita mendapatkan kekuatan Dragon Power ya. Sini kita mendapatkan kekuatan naga, guys. Oke, kita telah mendapatkan kekuatan naga. Kita akan coba lihat kekuatan naga ini apa ya, guys ya. Oh my god. Memberikan efek ledakan yang sangat besar, guys. Bentar, gimana kalau kita spam? Oh, ini seru banget, coy. Oh my god, tanahnya seketika langsung rata, guys. Kalian lihat village ini, kita akan coba hancurkan village ini, guys. Wah, langsung rata village-nya, guys. Di sana juga hancur, guys. Oke, kita hancurkan ini semua lagi, guys. Oke, jadi itu dia video kali ini, guys. Jika kalian suka video ini, silahkan kalian like dan juga subscribe. Dan nantikan videoku selanjutnya, guys. Bye-bye.